Ya, selamat datang di perkuliahan paralel programming. Pada topik kali ini, kita akan membicarakan mengenai arsitektur cluster. Seperti kita tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya paralel programming. Pada saat ini kita akan membahas yang namanya arsitektur dari cluster. Jadi, kalau kita lihat di sini, outline yang kita akan pelajari hari ini apa saja komponen dari cluster. Yang kedua adalah beberapa hardware-hardware yang dapat kita susun agar bisa menjadi suatu cluster. Dan yang ketiga adalah beberapa komponen-komponen utama agar kita dapat membangun suatu cluster. Dan berikutnya adalah yang paling penting, bagaimana keterhubungan antara komponen-komponen tersebut, yaitu menggunakan sebuah network interface. Network interface seperti apa yang nantinya bisa diimplementasikan untuk sebuah cluster. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, terdapat beberapa jenis cluster komponen. Ya, jadi cluster komponen bisa dalam berupa PC atau personal computer, workstation yang memiliki kemampuan yang cukup besar, lalu ada namanya symmetric multiprocessing, ya, atau cluster symmetric multiprocessing unit. Lalu ada namanya distributed HPC system, ya, atau bisa kita bilang dengan grid computing. Nah, beberapa sistem CPU kalau kita lihat di sini ada beberapa, ya, ada yang Intel x86, ada yang Digital Alpha, PowerPC, SunSpark, SGA atau HPPA. Itu adalah beberapa sistem CPU yang biasa digunakan untuk komputer atau sebuah server. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, dari sejarahnya, ya, kita mengetahui bahwa ada yang namanya Amdahl's law. Ya, jadi di sini bisa dibilang speed up obtained by from faster processor is limited by the slowest system component. Dimana artinya percepatan itu akan didapatkan, ya, oleh prosesor, namun dia akan terlimitasi oleh komponen-komponen lainnya yang memiliki bottleneck. Salah satunya di sini yang memiliki bottleneck cukup besar adalah namanya storage, ya. Kalau kita tahu bahwa, ya, sekarang ini mungkin sudah ada yang namanya SSD, ya. Itu jauh lebih cepat, tapi tetap saja menjadi bottleneck dibandingkan dengan kecepatan prosesor atau kecepatan memori. Paling tinggi mulainya adalah dari prosesor, lalu ada memori, lalu bisa ke PCI Express, lalu ke SATA, dan beberapa komponen-komponen yang biasa kita colokkan, misalnya USB, atau misalnya Thunderbolt. Thunderbolt itu memiliki kemampuan yang cukup cepat, ya, dibanding dengan USB biasa. Kalau kita lihat di sini, ada rumusnya, ya, bagaimana rumusnya ini, speed up, ya, itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 min P, ya, ditambah P dibagi dengan N. N itu adalah jumlah workernya, parallel part, ya. P itu adalah parallel partnya. Nah, di sini kalau kita lihat, biasanya storage itu juga di desain, ya, seperti kita mendesain paralel, yaitu menggunakan RAID, ya, bisa RAID 1.0, bisa RAID 0 atau RAID 1. Tapi terkadang jika kita menggunakan RAID yang replikasinya besar, biasanya itu akan mempengaruhi performance juga. Kalau kita lihat di sini ada node, terus ada beberapa memori, ya, di bawah ini. Node-node tersebut masing-masing memiliki memori dan memiliki core. Masing-masing itu terhubung dengan yang namanya network, ya. Jadi bisa kita bilang bahwa sebuah cluster itu adalah komputer yang dikonekkan atau dipasangkan menggunakan jaringan, ya. Namun jaringan itu digunakan untuk komunikasi antar prosesor untuk membagi jobs. Ya, kalau kita kan memakai jaringan untuk memakai internet atau memakai mengakses komputer lain. Kalau ini jaringannya dipakai untuk komunikasi satu sama lain. Ya.
Nah, kalau kita lihat di sini juga ya, yang komponen kedua yang cukup penting di untuk sebuah cluster adalah yang namanya operating system. Ya, operating system cukup banyak saat ini ya, ada Linux, ada Ubuntu, ya, ada beberapa distronya Ubuntu, ada juga Windows, ada Windows NT, sekarang juga ada namanya Windows Server. Ya. Nah, di sini beberapa operating system itu pada zaman dahulu memang operating system sangat berperan terhadap hardware-nya. Tidak semodular sekarang. Sekarang kan kita bisa beli hardware lalu kita pasang operating system sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah itu berbasiskan Unix atau berbasiskan Windows, ya. Karena untuk saat ini sangat modular, tapi zaman dulu itu terikat antara operating system dengan hardware-nya. Karena yang bisa baca hardware-nya kadang hanya operating system tersebut. Nah, di sini pertama di operating system tersebut harus memiliki kemampuan untuk scheduling, harus memiliki untuk control threads atau multi-threading, ya, sehingga program itu bisa berjalan secara paralel di dalam prosesor hardware yang berada di bawah operating system tersebut. Kalau kita lihat lagi, ini adalah beberapa operating system, ya, Linux, Microsoft dengan Windows NT-nya, Sun Solaris, IBM, HP UX, Mach, terus cluster operating system atau beberapa Berkeley GNU Unix. Nah, di sini kalau kita lihat yang paling biasa digunakan untuk kebutuhan cluster itu sebenarnya berbasiskan Unix, ya. Jadi berbasiskan Unix karena biasanya open source dan kita mudah untuk melakukan konfigurasinya sehingga kustomisasi bisa dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil atau konfigurasi yang sempurna. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ya, di Solaris ada Unix base, ya, terus lightweight process di dalamnya, terus ada beberapa CacheFS, auto client, TMPFS dan profile system yang mungkin di modern system sekarang ini juga sudah ada hal tersebut, ya. Lalu berikutnya operating system Windows NT juga bisa kita gunakan untuk melakukan atau memasang di suatu hardware lalu kita jadikan itu sebagai sebuah cluster. Nah, berikutnya komponen berikutnya yang cukup penting di sini adalah cluster middleware. Kalau kita lihat cluster middleware itu mungkin bahasanya kita jarang mendengar, ya. Cluster middleware yang sering kita dengar biasanya software ataupun hardware. Software itu aplikasi, sedangkan hardware itu berupa fisik. Nah, middleware itu berada di antara hal tersebut, ya. Tapi dia memang termasuknya dalam bentuk perangkat lunak, ya. Tapi di sana bukan untuk membuat aplikasi, tapi melayani beberapa aplikasi, ya. Jadi misalnya di sini single system image, terus ada diisi memory channel yang hardware-nya, terus ada namanya di sini distribute shared memory. Ada namanya distribute shared memory, ada namanya symmetric multiprocessing. Distribute shared memory bisa kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa proses-proses yang ada itu diatur oleh yang namanya memory manager. Biasanya di dalam Linux-Linux modern, ya, atau OS modern, ya, kita memiliki yang namanya virtual memory atau memory manager. Yang di dalamnya memory manager tersebut akan mengatur setiap proses yang meminta resource memory. Seperti kita tahu bahwa setiap kali kita menjalankan suatu program, ya, program tersebut akan meminta resource, baik itu komputasi di prosesor ataupun di memori, yang pasti di dalam memori. Nah, alokasi dari program tersebut itu dilakukan oleh namanya memory manager, ya, atau virtual memory. Dan itu dari virtual manager-nya yang akan menghubungkan ke hardware sesungguhnya. Lalu ada juga yang namanya di sini symmetric multiprocessing atau SMP. Ya. Kalau kita lihat pada gambar ini, ya, symmetric multiprocessor system. Kita lihat pada gambar ini ada
bus di sana yang menghubungkan satu device dengan device lainnya atau tempat lalu lintas data. Terus ada memori utama, lalu ada beberapa prosesor di sana. Memang arsitekturnya agak cukup rumit di sini ya, karena prosesor tersebut berhubungan dengan bus dan sama-sama mengakses main memory yang sama. Ya, tentunya setiap prosesor itu ada cache di dalamnya, dan cache inilah yang nanti akan transaksional terhadap main memory secara paralel antara prosesor 1, prosesor 2, dan prosesor 3. Oke, nah berikutnya kalau kita lihat di sini ada beberapa perangkat-perangkat tambahan ya di dalamnya. Jadi kalau kita lihat ada namanya di sini runtime system ya. Lalu ada juga yang namanya software DSM, lalu ada juga untuk scheduler di sini ada yang namanya SunGrid Engine ya, terus ada atau SGE, ada LSF, ada PBS ya, Portable Batch Scheduler, terus ada Libra, terus ada Economy Cluster Scheduler dan NQS. Ya, jadi kenapa kita butuh scheduler? Karena ketika kita menjalankan aplikasi paralel, kan kita, tidak hanya kita saja yang menjalankan aplikasi paralel. Ada banyak user yang juga akan menjalankan aplikasi paralel. Oleh karena itu dibutuhkan scheduler yang mampu untuk melakukan scheduling proses-proses yang ada di dalam cluster yang kita miliki. Oke, nah kalau kita lihat lagi di sini, ya, environment tools atau programming tools, ya, biasanya kita menyebutnya compiler. Ya, seorang programmer biasa menyebutnya compiler. Bagaimana sih cara mengcoding suatu parallel programming? Ya, di sini paling tidak di OS-nya sudah mencukupi, artinya sudah memiliki POSIX threads atau Java threads di sana. Terus kita bisa menggunakan yang namanya MPI atau Message Passing Interface. Ya, ini yang sangat umum yang bisa kita gunakan dan portability-nya sangat baik. Artinya kita bisa install di mana saja. Di mana di situ ada Linux dan beberapa komputer, kita bisa sinkronisasi dengan menggunakan message passing interface. Lalu berikutnya ada yang namanya parallel virtual machine. Lalu ada parametric programming dan software DSM. Lalu compilernya, di sini ada beberapa jenis compiler. Yang pertama adalah C, C++ atau Java, terus parallel programming dengan C++. Lalu ada namanya debuggers, performance analysis tool dan visualization tools, ya. Jadi itulah beberapa dukungan-dukungan komponen atau aplikasi-aplikasi pendukung dari cluster. Tapi mungkin kita tidak menyebutnya sebagai aplikasi secara langsung karena dia mendukung aplikasi-aplikasi yang ada di atasnya. Kayak scheduler walaupun dia sebuah software atau perangkat lunak, tapi dia bertujuan untuk membantu yang namanya aplikasi agar bisa dijalankan secara terschedule. Oke, nah ini adalah beberapa contoh grand challenging applications ya, artinya membutuhkan simulasi yang cukup berat ya. Contohnya weather forecasting, quantum chemistry, molecular biology, terus engineering analysis, dan itu adalah beberapa jenis-jenis grand challenging application. Ada juga yang bisa dibilang critical application ya. Critical application itu misalnya yang berhubungan dengan disaster notification system, ya artinya firefighter system yang benar-benar dibutuhkan real time pada saat itu juga, itu critical application. Lalu kalau kita lihat di sini, kita beralih ke yang namanya koneksi ya, atau bisa kita bilang bagaimana hubungan antara satu komputer dengan komputer lain agar pesan dari satu komputer ke komputer lain itu bisa diterima dengan cepat, ya. Karena musuh utama dalam komputasi cluster adalah overhead time. Ya. Di sini kalau kita lihat, mulai dari 10 megabit per second, ada namanya 100 megabit per second, ada gigabit per second, mulai naik, ada scalable coherent interface, ya. Terus ada ATM, asynchronous transfer mode, terus ada Myrinet, KSNet, digital memory channel, lalu ada fiber distributed data interface dan InfiniBand. Ya, kalau kita tahu bahwa yang paling cepat di sini adalah yang InfiniBand, ya bisa sampai ratusan gigabit per second bandwidth yang dimiliki untuk berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa
gambar ya, di sini ada, kalau kita lihat ada beberapa network switch di sini, terus ada MyriaNet ya. Terus ada, kalau kita lihat di sini ada bagaimana GPU terbaru itu bisa berkomunikasi langsung ke interface network cardnya. Kenapa? Karena kita biasanya memiliki storage itu bukan di dalam komputer kita saja, tapi storage itu kita taruh di komputer lain. Nah, untuk dapat mengakses data secara cepat, biasanya arsitektur NVIDIA itu membuat satu interface khusus, jadi dia bisa berjalan dari GPU ya lewat motherboardnya langsung ke interface cardnya dengan interface card khusus, sehingga dia bisa memiliki kecepatan InfiniBand. Keluar interface cardnya tetap menggunakan protokol InfiniBand ya, dan dia bisa menggunakan kecepatan ratusan gigabit per second. Kalau kita lihat kecepatannya di sini ya, untuk InfiniBand data rate dengan single data rate itu kira-kira 2,5 gigabit per second paling kecil. Terus kalau kita lihat aggregate outputnya itu bisa 8 gigabit per second. Untuk yang paling cepat di sini ya, atau FDR lumayan cepat, 14,1 gigabit per second, dan kecepatannya adalah 54,5 gigabit per second. Nah, di sini yang 200 gigabit per second juga ada ya, yaitu untuk high data rate atau HDR. Ya, jadi jenisnya macam-macam untuk si InfiniBand. Ya. Bayangkan kita bisa mengcopy dari satu komputer ke komputer lain-lain lebih cepat daripada kita mengcopy ke hard disk kita atau SSD kita, yaitu 200 gigabit per second. Memang ini untuk industrial scale. Nah, di sini beberapa komunikasi protokol yang biasa digunakan ya. Jadi protokol yang bisa digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, message-nya ada namanya active message, ada fast messages, terus ada UNET, ada XTP, dan virtual interface architecture. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa faktor-faktor yang kita perlukan agar komunikasi bisa berjalan dengan optimal ya. Pertama adalah streaming data. Mungkin bahasanya di sini streaming, tapi lebih tepatnya menghantarkan data dari yang mau diolah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bukan untuk di, kalau streaming bukan untuk dilihat videonya, bukan, tapi untuk menghantarkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Berikutnya kalau kita lihat di sini ada namanya untuk menjamin bahwa data itu terkirimkan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu kita jamin di sini, quality of service-nya. Yang pertama adalah latensinya, yang kedua adalah bandwidth-nya, lalu reliability-nya, fault tolerance, artinya kalau ada satu yang rusak masih ada yang lainnya, lalu ada namanya jitter control. Nah, di sini juga ada beberapa yang beberapa komunikasi yang didukung ya, harus didukung di dalam komputasi cluster. Pertama adalah RPC atau remote procedure call, lalu ada stream based dan message passing interface. Ya, nanti kita akan membahas message passing interface lebih dalam lagi ya, karena message passing interface ini portability-nya sangat baik ya, karena bisa kita gunakan di komputer kita sehari-hari ya. Asal kita punya lebih dari satu komputer, kita bisa mengutilisasi pemrograman paralel menggunakan message passing interface. Oke, ini adalah perbandingannya ya. Mungkin kalau kita lihat untuk MPI, kita memang butuh komunikasi yang cepat, milliseconds-nya sangat cepat, dan memang harganya lumayan mahal ya. Sekarang mungkin sudah ada InfiniBand ya, InfiniBand yang tadi kita lihat 200 gigabit per second. Nah, kalau kita lihat makin banyak nodes itu sebenarnya bukan kita bisa-bisa tidak menjadi sangat cepat. Karena kenapa? Bayangkan kalau kita membagi pekerjaan ke 1000 orang. Apakah akan jauh lebih cepat? Ya, belum tentu. Karena kan untuk waktu untuk ngebagi pekerjaannya dan ngumpulin pekerjaannya juga membutuhkan waktu. Ada yang namanya di situ adalah overhead time, ya. Overhead itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dari satu komputer ke komputer yang lain.
kalau overheadnya terlalu lama, otomatis aplikasi kita juga akan menunggu dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi perlu dicerna bahwa di sini makin banyak nodes itu belum tentu akan makin cepat. Tapi untuk bekerja secara paralel itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan bekerja sendiri. Ya, berikut ini adalah bahan referensi yang menjadi acuan untuk modul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan modul ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.